Selamat datang dalam pembelajaran dari SD Islam Tompokersan Lumajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kelas 4 hari ini adalah tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2 keberagaman makhluk hidup di lingkunganku pada muatan bahasa Indonesia. Bersama Ustadz Fiki dari SD Islam Tompokersan Lumajang. Belajar daring jadi lebih mudah dan menyenangkan. Marilah kita awali pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia tentang KD 3.3 menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. KD 4.3 melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Keberagaman makhluk hidup di lingkunganmu. Narasumber dalam wawancara. Narasumber bertugas memberi informasi yang dibutuhkan pewawancara dengan menjawab pertanyaan. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan narasumber yang tepat. Narasumber yang kita wawancarai sebaiknya memenuhi syarat berikut. Yang pertama, memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara. Yang kedua, memiliki keahlian tertentu dalam suatu bidang yang berkaitan dengan topik. Nomor 3, mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Sikap-sikap pewawancara yang baik terhadap narasumber. 1. Memperkenalkan diri kepada calon narasumber serta menyatakan maksud dan tujuan yang jelas. 2. Meminta kesediaan seseorang untuk menjadi narasumber dengan bahasa yang santun. 3. Menepati janji wawancara dengan narasumber pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Nomor 4. Melayani narasumber dengan baik, misalnya memberikan makan atau minuman saat wawancara. 5. Berbicara menggunakan bahasa yang santun dan interaktif saat wawancara. 6. Mengajukan pertanyaan dengan jelas serta mengulangi pertanyaan jika narasumber kurang paham. 7. Tidak menyela atau memotong penjelasan narasumber saat menjawab pertanyaan. 8. Mengucapkan terima kasih setelah melakukan wawancara. Daftar pertanyaan wawancara. Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber harus sesuai dengan topik wawancara. Kata tanya yang dapat digunakan untuk membuat pertanyaan wawancara sebagai berikut. Yang pertama, apa? Berapa? Di mana? Kapan? Mengapa? Dan bagaimana?
Saat wawancara, sebaiknya jangan mengajukan lebih dari satu pertanyaan secara langsung. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dilakukan secara bergantian. Contoh mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara bergantian. Mengapa penyu-penyu itu harus dilepas di laut? Lalu, apa yang terjadi jika penyu-penyu itu tidak dilepas ke laut? Pengelompokan pertanyaan wawancara. Pertanyaan wawancara sebaiknya dikelompokkan dari pertanyaan umum hingga pertanyaan khusus. Pengelompokan pertanyaan wawancara bertujuan agar narasumber mudah diarahkan untuk memberikan penjelasan secara rinci. Hal lain yang perlu diperhatikan saat mengajukan pertanyaan wawancara adalah menggunakan bahasa yang santun. Kesantunan bahasa dapat ditunjukkan dengan cara tidak menyinggung lawan saat berbicara. Sebagai pewawancara, sebaiknya bersikap tidak membela pihak manapun. Laporan wawancara. Kita mengajukan berbagai pertanyaan untuk menggali informasi penting dari narasumber saat wawancara. Ananda yang soleh dan solehah, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah kalian sudah paham dengan penjelasan Ustadz Fiki? Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan dan bermanfaat. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.